Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiantoko. Kita off driving menggunakan Brio 2021. Pulang dari mijitin bayi sekarang. Kemarin mijitin orang tua. Off driving sambil belajar mengemudi lah. Oke, mundur dulu ya. Kita mundur ini. Kopling ke kanan belakang. Handrem kita lepas. Nah, kita arahkan mundur. Mundur. Terus 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 terus. Di sini aja lah. Sudah cukup. Sekarang pindah gigi satu. Kita putar balik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Oke, belok kiri, jalan terus. Kita lurus ya guys, kita nggak belok kiri. Oke, kita nolkan karena kita berada di lampu merah ini. Bang, daerah Madiun. Ini daerah Pasar Joyo. Depan sana Proliman Joyo. Belakang saya ini Pasar Besi Joyo, pasar besinya. Pasar Burung ya. Sebelah kanan saya ini Pasar Burung. Sebelahnya Bang ini. Nah, ini Pasar Burung. Sebelahnya Bang. Kalau lurus ke sana belakang. Oh, sudah ya. Sudah hijau. Kalau lurus ke belakang Pasar Besi Joyo. Oke, pindah gigi 2. Pindah gigi 3. Depan situ adalah Proliman Joyo, guys. Dari arah timur. Oke, kita lurus menuju jalan Diponegoro kalau tidak salah. Nah, ini Proliman Joyo, keren sekali. Oh iya, betul, di sini jalan Diponegoro. Proliman Joyo. Jalan Diponegoro. Kita gunakan gigi 3. Nyantai, tapi di sini enggak mode hemat. Oke, enggak apa-apa, kita pindah lagi. Kayaknya perlu dipindah ini. Oke, gigi 4 biar mode hemat. Mode ekonya kok enggak muncul ini. Beda ya, memang Brio sama Avanza ataupun Veloz, pokoknya sama Toyota lah. Mode ekonya beda. RPM 2000 sampai 3000 itu untuk sekelas Avanza dan saudara-saudaranya, untuk Toyota yang saya pakai. Itu ndak anu ya. Alias RPM 2000 sampai 3000, alias itu masih mode hemat. Kalau di Brio ini RPM 2000 itu sudah enggak mode eco atau enggak mode hemat. Untuk kalau ingin mode hemat, kalian harus berada di RPM 1500. Nah, itu kalau Brio. Oke, kita kopling dulu. Kita nolkan lampu merah. Oh, masih maju lagi. Gigi 2. Gigi 2 baru kita nolkan. Tahan rem. Nyantai.
udah hijau, gigi satu, kita gas, handrem lepas. Wah, ini kok nggak bisa jalannya? Waduh, dilarang belok kiri. Ada apa ya? Akhirnya belok kanan kita, guys. Pasan nggak bisa, ada acara aja, guys. Mau aslinya mau ke sana saya. Mungkin ada acara apa gitu ya. Akhirnya nggak apalah, lihat sini. Belok kiri. Islamic Center ini. Nah, jalan merayap pakai gigi 2 saya. RPM-nya 1000 lebih sedikit, 1200-an. Modenya mode eco ini. Sayang kamera ini tidak berfungsi, guys. Alias error. Kita ganti kamera. Mau beli saya. Untuk memenuhi kebutuhan syuting. Pelan-pelan. Oke, kita stand kiri. Matahari sih ya. Neng Plaza. Iya. Ya. Tapi aku melu terak, orang saya ya. Bedong bahaya kok. Iya, kamu melu kamu. Dibur lah kak ini. Yang dibur lah. Nek, kau pengen parkir jopo kan jeru. Jopo ya neng. Jopo po. Oh iya, kau apa? Si nyala nih terus nak tadi mobilnya. Lo Madiun apa itu? Duh, masa gak bisa yang melibu ini? Dona cara apa? Oh iya, Madiun Volkswagen. Oh iya, kayak Volkswagen mobil-mobil. Oh ada acara guys, ternyata Madiun Volkswagen Weekend. Oh Volkswagen Volkswagen, Volkswagen. Acara mobil-mobil ini ya? Kayaknya. Masa gak berbeda? Enggak, ini ada mobil-mobil banyak. Kostum klasik mobil. Oh, itu acaranya di situ maksudnya. Masa ini kono acaranya? Itu ada mobil api-api. Oh iya kalah. Mungkin mobil klasik-klasik mungkin. Ada acara guys ternyata. Di sini dulu. Nol. Kita handrem. Macet ya ini. Dari situ macet. Wah, itu ada parkir. Parkirannya enak ora iku. Wis enggak usah. Enggak usah berhenti ya. Engko tak golek nang sitok ya. Menawa ada. Ya apa kamerane? Iya. Kamerane. Oke, jalan. Gini, Pak. Wah, macet ya, guys. Kak kena kamera di situ lagi. Macet, guys. Jalan sini macet, guys. Wadaw, wadaw. Kita bermacet-macetan. Gigi satu. Oke, tak pindah kanan. Kita mengikuti velos itu aja. Waduh, ternyata kita ya harus berdesak-desakan ini. Depan saya ini adalah Veloz GR tipe Q. Saya suka modelnya, keren ya. Harganya tapi ya memang mahal sih. 300 jutaan, guys. Mahal banget sekarang.
minta jalan guys, kita minta jalan, mudah-mudahan dikasih ya. Oke, wah macet sekali guys. Nah, macet gigi satu ini. Nah, tinggal ngerem aja. Nah, kalau berhenti ya kita kopling, kalau mau berhenti ya caranya gini. Kita lepas lagi. Kalau mobil manualnya kayak gini, gigi satu aja. Kalau gigi dua terlalu kenceng larinya. Gigi satu aja, tinggal kopling sama rem ini ya. Kopling, kita rem. Oh, ada event ini loh. Apa ini namanya? Kita nolkan dulu. Kopi Tubruk. Walah, ini sponsornya. Oke, ini Ayla mau masuk. Kok enggak masuk-masuk? Kita kasih jalan. Nol. Oh, acara ini mobil-mobil tua ini, guys. Mudah-mudahan kameranya ini kelihatan ya. Sponsornya Kopi Gajah. Ini ada mobil-mobil Volvo. Ini mobil-mobil tua ini. Makanya sampai sana tadi banyak mobil-mobil tua. Ini ada foto-foto. Oh, ini mobil-mobil tua ini. Ini acara. Kita pas ya guys ya di sini pas acara. Dekra. Mobil sing kanggo piknik kae iku, Pak. Kanggo kayak piknik-piknik estetik estetik. Iya. Mobil. Oh iya, salah. Legenda. Mobil Volvo. Sene filme dulu. Iya, mobil-mobil klasik. Mana mobilnya iku? Mr. Bean. Iya, ini banyak sekali mobil-mobil. Ini mobil-mobil kuno, ini banyak guys mobil-mobil kuno di sini. Wah, ini cocok sebenarnya saya ini di sini. Seharusnya saya di sini ya. Review-review mobil ini ya. Mantap lah. Lama apa? Kesel. Nah, cocok ini guys. Review mobil-mobil tua ini. Wah, ini cocok event saya bagi saya ini. Tapi gak apa lah, ini istrinya bawa lagi, bawa dedek di dua. Kapan-kapan aja lah, mobil-mobil klasik-klasik keren. Kalau di Indonesia mobil klasik mahal ya, kalau di luar negeri lo kak Bogowo kan niatnya mau mek pijet kak, ini selalu di bawah. Ini masih ada di sini juga, ada ketinggalan. Iya, pas ada speed bump. Ini tadi hari Sabtu ya, weekend berarti. Lampu merah, kita rem. Lampu merah di titik 0 km Kota Madiun. Kopling, kita nolkan. Tadi sebenarnya pameran otomotif klasik. Wah, konten bagus itu guys sebenarnya. Bagi saya enggak tahu tuh. Gigi 2.
dealer Toyota sebelah kiri ini. Buka ya untuk hari Sabtu. Sabtu Minggu tetap buka. Kanan saya nih Starbucks-nya kurang jos tempatnya. Kalau tempatnya elit paling ramai itu. Ini gigi 2. Untuk merayap oke, gigi 2 ya. Kita merayap di lari di angka kecepatan 20 km/jam. Kalau merayap lebih rendah lagi pakai gigi 1. Buru lampu merah. Lama banget lampu merahnya soalnya. Karena sudah hampir sampai tujuan kita, guys. Cari susu untuk anak. Namanya lupa saya. Daerah sini loh. Bentar. Tak ingat. Nama toko ini maksudnya. Karena nama susu ini ya tahu. Daerah sini loh ya. Daerah sini loh kayaknya. Seingat saya. Tutup ya. Tutup. Ini sampai di sini dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.